Halo kawan Barjo, balik lagi sama gua Adnan. Sekarang kita lagi ada di daerah Gading Serpong nih di Tangerang. Kita sekarang mau lihat satu motor dari SM Sport dan juga nanti kita bakal review sekaligus test ride motornya. Terus juga selain itu kita bakal lihat ada apa aja di sini. Kita kebetulan lagi di The Biker Shop nih, salah satu dealer yang menjual motor SM Sport sama SCM nih. Kalau kita lihat di sini ada SM Sport tipenya SM3 yaitu 400cc yang nanti juga kita bakal review detail motornya, terus kita bakal cobain untuk test ride. Terus selain ada SM3 ada juga SM Sport V16 yang bentuknya cruiser. Dia V-twin 250cc. Terus juga ada SCM nih di sini, Matic. Yang satu ada SCM Jet 4. Terus ada yang klasiknya, skuter klasiknya ada Attila V sama GTS 250. Nah, untuk yang SM V16 ini bisa didapetin sekitar 50 jutaan nih kawan Parjo. Jadi lu bisa lihat langsung, kalau mau lihat unitnya bisa langsung ke The Biker Shop Tangerang. Nanti lu bisa lihat di Instagramnya, di sana ada alamatnya. Bisa test ride juga di sini dan dengar-dengar di sini ada cashbacknya. Jadi lu bisa datang langsung di sini. Nah kawan Parjo, sekarang di depan gua udah ada nih salah satu motor dari SM Sport yaitu SM3 400cc. Dua silinder nih, tapi sebelum kita bahas tentang ini, mungkin pesaing-pesaingnya dari brand lain yang untuk tipe-tipe motor kayak gini ada dari Livland sama-sama 400cc atau dari Benelli Leoncini 500cc. Cuma ya itu kembali lagi ke selera lu, mau bentuk dan model yang mana yang lu suka. Jadi sekarang di depan gua udah ada SM3 nih. Kalau dilihat model motor ini konsepnya konsep-konsep motor yang dipakai di Eropa nih kawan Parjo. Kalau lihat, jadi suspensi depannya udah pakai shock upside down, terus dari peleknya sudah pakai jari-jari. Jadi kesan klasik masih tetap dapat di motor ini walaupun ada sedikit sentuhan-sentuhan modern, yaitu dari speedometer nih yang udah pakai speedometer, ada layar digitalnya gitu. Nah untuk knalpot sendiri ini kalau gue lihat bahannya dari stainless dan mesinnya itu 2 silinder 400cc menggunakan pendingin air nih. Di sini lo bisa lihat radiatornya dan juga ada extra fan-nya. Terus kalau lo perhatiin lebih detail di bagian kaki-kakinya ini, kalau biasanya velg motor itu si settingan untuk jari-jarinya ada di velg, tapi untuk tipe motor ini mengusung konsep motor-motor yang ada di Eropa, dia dibalik nih kontrolnya. Jadi untuk setel si jari-jarinya sendiri langsung di tromolnya nih kalau bisa lihat. Terus juga dengan suspensi belakang yang double shock membuat kesan lebih klasik di motor ini. Terus untuk bagian panel-panel lampu juga sudah menggunakan LED, jadi kesan modernnya semakin kerasa. Nah, untuk ukuran velg depan belakang dia menggunakan ring 17 dan sudah cukup lebar. Jadi buat lu yang beli motor ini nggak perlu repot harus ganti kaki-kaki yang lebih lebar, karena menurut gua ini udah sesuai dengan bentuk motornya. Tuh. Dan posisi ridingnya karena stangnya juga udah tinggi, dan di sini stangnya pakai fat bar sebenarnya kawan Parjo nih. Jadi dari stang ke segitiganya di bagian ininya lebih tebel, lebih besar dibandingkan dengan hand grip dari stangnya sendiri. Kalau untuk bagian body ini tangkinya, kalau motor-motor sekarang kan kebanyakan tangkinya di cover menggunakan bahan plastik, tapi kalau SM Sport sendiri yang tipe SM3 ini tangkinya dari bahan metal nih kawan Parjo. Dan untuk tipe ini ada dua varian warna, satu yang warna hijau kayak gini yang doff, dan satu lagi ada hitam glossy. Nah mungkin sekarang kita langsung test ride aja gimana rasanya naik SM3 ini. Nanti gue bakal kasih tahu gimana rasanya nyobain motor SM3
baterai 400 cc dari SM Sport. Kan Parjo, gue udah tes ya SM Sport yang tipe SM3 ini, 2 silinder 400cc. Yang gue rasain sih dari riding positionnya motor enak, terus performancenya dapat karena 2 silinder 400cc, terus juga suspensinya enak, cocok sama konsep yang dipakai itu scrambler kayak gini, dan apalagi yang buat lu pakai hari-hari di kota-kota yang aktivitas lalu lintasnya cukup padat nih. Terus juga ya kalau untuk harga ini bisa lu dapetin di sekitar 80 jutaan. Ya kalau menurut gua sih worth it lah, lu motor 80 jutaan, terus riding position enak, nyaman, suspensi juga udah upside down depan belakang, lampu-lampunya udah pakai LED, dan speedometer juga menggunakan panel digital nih. Ya itu tadi udah, setelah udah gua review terus gua test ride, mungkin itu review dari gua. Kalau lu mau koreksi dari kata-kata gua yang salah tentang motor ini, lu bisa koreksi di kolom komentar kawan Parjo. Dan juga jangan lupa kalau teman-teman yang lain pengen kita review, bisa DM ke Instagram parjo_id. Nanti bakal kita hubungi untuk kapan bisa unitnya kita review. Dan tetap jangan lupa subscribe Parjo TV, karena kita bakal banyak ngebahas tentang dunia otomotif di Indonesia. Oke kan Parjo, terima kasih.